warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada puan pengerusi majlis, puan hajah, seterusnya kepada tuan imam AJK bagi Masjid Al-Bukhari. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz ustazah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini. Dapat saya bersama dengan tuan-tuan puan-puan bersama sempena kita berada pada 14 Syakban dan kita akan masuk kepada 15 Syakban pada malam ini, insya-Allah. Balighna ya Ramadan, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan saya amat berbesar hati dapat bersama dengan tuan-tuan dan juga mungkin yang di online juga pada petang ini untuk sama-sama berkongsi sebesedikit daripada surah Yasin dimaklumkan, ya. Kita ambil sedikit daripada surah Yasin dan kemudian mungkin peringkat awal ini saya berkongsi dan kemudian kalau ada soalan-soalan yang sesuai tuan-tuan bolehlah ajukan. Dan kemudian kita akan tamatkan menjelang pukul 7 nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengambil kesempatan untuk melihat kepada surah Yasin sebagai satu amalan yang biasa kita baca. Dan apatah lagi mungkin ada di kalangan tuan-tuan selepas ini yang berpuasa, yang akan buka puasa, yang akan baca surah Yasin, agar kita dapat membaca surah Yasin ini dengan penuh penghayatan. Dan moga-moga Allah terima amal kita. Penting sangat kita berdoa di awal ini. Kalau di Quran Time itu doa kita tuan-tuan yang ikut, ada tuan-tuan yang ikut, ya. Ha, doa kita apa tuan-tuan? Doa yang dibacakan oleh para malaikat bila ditanya tentang cuba beritahu nama, ya, nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Maka doanya apa? Subhanaka la, sama-sama. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Antara perkara yang paling menggembirakan saya ialah kalau baca doa ini ataupun kalau baca surah Yasin selepas ini nanti saya baca dan kemudian tuan-tuan boleh bersuara juga. Kan kalau depan TV tu ataupun depan Facebook ke apa ke, saya baca seorang, saya tak baca sangatlah, biasanya Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi. Dan alhamdulillah kami bertiga sebenarnya minggu ini diuji dengan tak berapa sihat. Saya pun sebenarnya sampai sekarang tak berapa sihat sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya cuba juga untuk bersama. Ada satu dua lagi program saya batalkan. Minggu ini semua batalkan. Tapi kan Quran Time muncul kan. Quran Time muncul, alhamdulillah. Dan insya-Allah sama-sama, ya, satu lagi doa yang diajarkan dalam Al-Quran kita kena amalkan setiap kali, kalaupun ustaz ataupun sebarang sesi majlis ilmu tak dibacakan, kita cuba juga untuk baca sebagaimana Nabi Musa pernah membacanya, iaitu doanya apa? Rabbi zidni ilma. Sama-sama. Rabbi zidni ilma. Sekali lagi. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, kebahagiaan dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, yang mati Allah sekalian, pada hari ini kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah izinkan kita berada dalam majlis ilmu. Ya, Allah izinkan kita berada dalam majlis ilmu. Mungkin ada yang kata bahawa saya memang selalu ke majlis ilmu, tapi ketika ini kena ingat, ya. Saya bila kali kedua lah, ini kali kedua di masjid ini, bila tengok je kubur dekat sebelah sana tu, dan kita tahu bahawa bukan pada setiap masa kita boleh berada pada majlis ilmu. Malah bila kita doa tadi, Rabbi zidni ilma, sebenarnya ya Allah tambahkanlah barakah, kebahagiaan, rezeki, pelbagai perkara yang baik-baik bila kita diberikan ilmu. Dia bukannya Rabbi zidni ilma tu maksudnya ya Allah tambahkan ilmu, bukan.
Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Tambahkanlah macam-macam keberkatan apa sebagainya, kena isi tempat kosong kat situ dengan ilmu yang kita belajar. Itu sebabnya bila tuan-tuan dapat dengar, dapat baca, dapat ikut program ilmu, sebenarnya itu adalah peluang Allah membuka peluang untuk kita mendapat hidayah. Dan bercakap tentang hidayah ini, saya nak bawakan pada tuan-tuan pentingnya hidayah, kerana kita mohon hidayah, ya. Dan sebenarnya dalam surah Yasin pun nanti kita akan baca perkataan hidayah, di mana hidayah ini amat penting. Nak tahu penting tak penting, saya mungkin pernah berkongsi dekat My Quran Time. Salah satunya, satu kawan saya dulu seorang Islam, kemudian dia mengambil keputusan untuk jadi ateis, kemudian dia benci kepada Tuhan, kemudian dia sudah pun meninggal dunia, minta doktor bunuh dia. Ya, istilahnya euthanasia di Canada. Ya, orang-orang Malaysia, orang Islam, tapi bila tak dapat hidayah. Ya, dan hidayah ni kita kena minta betul-betul daripada lubuk hati kita. Jangan rasa bosan, jangan rasa kita mungkinlah tuan-tuan ya, macam saya katakan sakit ke, ataupun kita ada cabaran hidup. Hidayah adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi kita kena mohon. Maksudnya apa? Walaupun susah, mencabar, cakap pada anak kita yang habis SPM ke, yang nak belajar, rasa susah, macam-macam susah, tapi jangan putus asa daripada hidayah Allah. Dapat E ke, dapat D ke, duit tak ada ke, susah macam mana ke, itu tak apa. Tak apa, ya. Jangan sampai rasakan bahawa saya give up. Ya. Saya putus asa. Kerana apa? Kerana hidayah, ya, hidayah itu dirasakan bahawa perkara yang tidak penting, ataupun rasa macam ada sesuatu yang lebih berharga daripada hidayah. Maka yang pertama, ya, kawan saya tu. Yang kedua, seorang kawan saya ni memang dia dulu yang ajak saya solat. Ya, maksudnya selalu ajak solat berjemaah, solat tahajud. Tetapi dia dalam masa minggu lepas, minggu ini menghadapi ujian. Tolong doakanlah kawan saya ni, tuan-tuan, ya. Dia sudah berumah tangga berbelas tahun, ya, berbelas tahun. Tapi diuji dengan dia pernah pada satu masa bila sibuk bekerja tu, sembahyang tak berapa sempat. Ya, dulu dialah yang ajak solat berjemaah, solat tahajud, baca Quran, kelas Quran, ya. Saya kenal sikit-sikit pasal tadabbur pun daripada dia. Tapi rupanya bila dia dah kerja sibuk, suami isteri, dia rupanya dia pernah tinggal sembahyang dan Quran tak berapa sempat nak baca. Tak sempat nak baca. Dan rupa-rupanya ingatkan saya, rasa saya ingatkanlah kalau Quran apa solat tertinggal satu waktu, kalau Quran tu sibuk, biasalah orang sibuk tuan-tuan kan. Ya, kesan solat dan Quran ini kita tahu penting, tapi kita kena ingat bahawa ia bukan berulang. Ia bukan berulang pasal apa? Pasal kalau Allah tarik nyawa kita, tak ada ulang dah. Tak ada ulang dah. Ya. Ha, jadi kita bila rasa macam bosan sikit itu, bila kita rasa macam ulang, rasa macam tak berapa ada makna saya baca. Mujahadah, bukannya kita dah sembahyang 20 tahun, dah tadabur 23 juzuk, boleh, ini otomatik, tidak. Dia mesti diusahakan. Kalau kita selalu tarik balik ke situ, insyaAllah doa yang kita tarik masuk dalam hati itu, biasanya apa tuan-tuan? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Pasal doa daripada hati, Allah segan, ya, nak buat ataupun tak layan begitu sahaja. Tapi kalau dia macam doa tu, dia macam masuk macam air hujan, dia masuk sini, letak sini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia tak berapa sini sangat, dia tak berapa nak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena beri perhatian dan bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita pada 14 Syakban, Maghrib nanti 15 Syakban. Moga-moga Allah temukan dengan Ramadan. Kerana semua ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebabnya kita nak baca surah yang ke-36 ini, iaitu surah Yasin ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama tuan-tuan. Yasin.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Lima ayat yang tuan-tuan akan baca selepas maghrib nanti. Kalau ada yang baca surah Yasin selepas maghrib ataupun pada ialah hari Khamis 15 Syakban, ya, ada setengah dia tak baca, ya, dia baca hari Jumaat besok pun boleh, tak ada masalah. Tetapi yang lebih penting, banyakkanlah amalan kita, tuan-tuan. Adalah orang kata kan, baca tak baca, baca tak baca. Yang pentingnya buat baik, silakan. Daripada lepas maghrib nanti dia berborak, borak, 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 tak berapa ada manfaat kan. Baik kita baca. Tak nak baca surah Yasin, baca surah Al-Baqarah. Lagi panjang kan, lagi banyak pahala, ya. Kalau katakan ada yang kata saya nak baca sekali ke tiga kali ke, baca asalkan buat baik, jalan. Gitu tuan-tuan kan. Kerana apa? Kerana kita tahu bila kita tengok surah Yasin ini, dia menyebabkan kita ada perasaan Yasin, bahawa sebenarnya saya tak tahu apa maksudnya. Allah sahaja yang tahu. Kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika baca surah Yasin pada 15 Syakban sebentar nanti bila tuan-tuan baca, ya Allah, sebenarnya saya tak tahu mana amalan saya yang engkau terima, ya Allah. Sebelum saya melawat ataupun saya dimasukkan ke ruang yang sebelah sana tu, sebelah mana? Sebelah sana tuan-tuan kan. Sebelah sana, ya. Sebelum saya masuk ke sana tuan-tuan, sebelum saya masuk ke sana Tuhan, ya Allah, tolong ya Allah, saya memang tak tahu mana amalan yang engkau terima. Tolong ya Allah, beritahu ya Allah macam mana saya nak beramal dengan amal yang engkau terima. Kita kerja pun tuan-tuan, kan? Kita kerja pun kalau boleh bos itu dia suka dengan apa yang kita buat, ya. Pasal apa? Pasal kalau katakan dah dapat gaji, kemudian kita kerja, besok kita jumpa bos, bos tak suka, kan? Ataupun hujung tahun bos kata, saya tak nak recommend lah dapat bonus. Kita akan kecewa. Cuba kita bayangkan kalau seorang anak, mak, ya, mak tak berapa gemar ataupun mak tak berapa seronok sangat dengan anak dia pun, anak tu rasa bersalah. Kan begitu kan? Apabila kita beramal di atas muka bumi ini, ya, apabila kita bertemu dengan Allah, kita nakkan kalau boleh sampai di akhirat nanti. Dalam surah Yasin ada perkataan apa? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Perkataan salam, kesejahteraan, ucapan daripada siapa? Bukan daripada para malaikat. Kalau dalam surah Al-Qadar itu, ya, pada hujung itu kan ada salamun hiya hatta matla'il fajr, yang itu daripada para malaikat. Kalau kita dapat salam, dapat surat daripada sultan pun, kita dah rasa bangga tuan-tuan. Ya. Orang bagi surat, sultan bagi surat, apatah lagi kalau surat itu kata, okey, datuk diberi anugerah pada hari birthday, hari keputeraan sultan. Kalau datang daripada malaikat, itu tandanya kita naik lagi pangkat. Dan kalau kita dapat di sisi Allah, apa jadi tuan-tuan? Subhanallah tuan-tuan, ya. Segala kepayahan, sakit pinggang ke, sakit lutut ke, ataupun segala kepayahan kita nak menghadiri majlis ilmu ini, ya, mencabar tuan-tuan, ya. Tuan-tuan duduk ini mencabar. Saya duduk dekat sini selesa, kan? Tuan-tuan duduk dekat situ tu mencabar, tapi ya Allah, tolong ya Allah, tak apalah saya ubah-ubah pun ya Allah. Setiap ubah-ubah ini harapnya ia menjadi saham di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyak-banyak begitu tuan-tuan. Doa begitu banyak-banyak. Malam-malam nak bangun daripada katil nak pergi sembahyang tahajud itu, walaupun satu rakaat witir, susahnya, sejuk ke apa sebagainya, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, moga-moga ini menjadi sebab untuk saya mendapat rahmat. Dan akhirnya Allah kata apa? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kalau tuan-tuan dapat, ya, macam ni, ya. Kalau si suami dapat,
Kalau si isteri dapat perkataan itu, maka suami isteri itu akan bertemu kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya, tuan ya. Tandanya. Apa jadi kalau suami dapat salamun qawlam mir rabbir rahim, yang si isteri tak dapat, apa jadi tuan-tuan? Suami itu tidak bertemu dengan si isterinya di syurga lagi. Kalau si isteri dapat, suami tak dapat, macam mana? Tak jumpa. Jadi itu sebabnya hubungan silaturahim itu salah satu dua perkara tuan-tuan ya. Malam nisfu Syaban, salah satu daripada perkataan daripada ulama, ada yang kata dia angkat menjadi perkataan daripada Rasul. Dua perkara yang perlu diberi perhatian pada malam nisfu Syaban bila amal kita diangkat. Semua amal diangkat kecuali orang yang syirik, dan juga yang satu lagi apa? Memutuskan silaturahim. Tuan-tuan tahu apa maksud silaturahim? Silaturahim bukan sekadar kawan-kawan kita saja tuan-tuan ya. Silaturahim maksud asalnya ialah daripada rahim ibu yang satu. Maksudnya apa? Hubungan adik beradik, kan? Saudara yang seibu, ya, ibu kita lah, ibu kita, adik beradik dia, pak cik kita, mak cik, semua itu dengan sepupu, sepapat apa sebagainya itu kena check balik. Pasal kadang-kadang kita, ya, dia punya dekat WhatsApp itu bercakap dengan orang lain tu lebih banyak daripada pak cik, mak cik, saudara tu. Yang dimaksudkan dengan silaturahim itu ialah yang keluarga dekat itu. Ya. Jadi check balik. Kalau ada yang kalau kita lama tak bertegur tu boleh tegurlah ya. Tapi ini yang bergaduh tu. Yang jenis pasal hari tu harta pusaka punya hal ke ataupun hari tu entah macam manalah dia punya ceritanya, tak nak bertegur. Yang itu perlu diberi perhatian. Perlu diberi perhatian. Pasal apa? Pasal itu antara perkara yang amat-amat berharga bila sampai di akhirat. Di dunia ini pun sebenarnya antara sebab rezeki dilapangkan ialah kerana merapatkan silaturahim. Itu sebabnya ada orang yang dia pada hari nisfu Syaban, pada bulan Syaban ini, dia dah banyak dah memberi sumbangan ataupun hadiah sedekah kepada ahli keluarga. Ramadan lagi baik, lagi banyak. Seperti mana Nabi buat kan? Ramadan tu Nabi seperti demanya seperti angin berhembus, macam angin ni. Berhembus, dia berhembus ke mana tuan-tuan? Pada orang kiri ke, orang lelaki saja, orang perempuan, orang kanan. Orang kaya ke orang miskin, angin tu sampai. Semua dapat. Itu maksud perumpamaan Nabi itu bila dermanya itu sampai orang miskin, orang kaya, orang mana pun dia bagi. Jadi kita kena buat persediaan, ya, persediaannya apa? Persediaan daripada Syaban ini lagi. Dan itu sebabnya antara perkara yang kita perlu perhatikan dalam ayat 1 ini, surah Yasin, ya Allah saya tak tahu. Engkau tahu ya Allah amal mana yang engkau terima, tolong ya Allah, tolong ajarkan. Dan Allah kata, Allah bersumpah, wal Quranil Hakim. Sama-sama. Demi Quran yang selalu dibaca berulang kali, yang memberi kebijaksanaan kepada kita, hikmah. Itulah yang akan memberi hikmah kepada tuan-tuan sekalian, ya, puan-puan hajah yang baca surah Yasin, baca Quran banyak kali ini, dia akan menimbulkan hikmah. Hikmah ini satu ialah kita ada ilmu yang bijaksana, tapi lebih daripada itu Allah memberi kesabaran kepada kita untuk melihat sesuatu itu secara bijaksana. Ya, Allah beri, Allah anugerahkan. Hikmah ini adalah anugerah, ya, dia bukannya boleh dibuat-buat, belajar sampai PhD dapat hikmah, tak semestinya. Ada orang belajar tinggi tuan-tuan tapi dia punya perangai cara fikirnya macam budak-budak, ada. Ya. Nak tahu budak-budak ke tidak, waktu kita diuji ataupun ketika orang buat kita marah. Waktu itu kita nampak. Ada orang dia boleh tahan, yang itu namanya dapat hikmah. Macam Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Tapi ada orang yang baru kena jentik, baru kena apa istilahnya, kena cuit sikit je, dia dah mula melatah dan dia mulalah dekat Facebook macam-macam kan? Yang itu tandanya kurang berhikmah. Macam mana nak dapat hikmah itu? Salah satunya dengan Quran. Allah bersumpah kalau selalu baca Quran, dan Quran ini maksudnya apa? Baca berulang kali. Sebabnya tuan-tuan baca Yasin berapa? 100, 200, 300, teruskan perjuangan itu. Ya. Jangan pula rasa rasa macam dah banyak sangat baca surah Yasin ini, rasa kita stop sekejap lah. Kan? Nak stop.
Jangan stop tuan-tuan. Teruskan. Tambah okey. Ya, tambah okey. Jangan dikurangkan. Dan Allah bersumpah ini kerana nak beritahu kepada kita, bila bersumpah, kemudian Allah bawakan satu topik yang amat penting pada ayat yang ketiga, yang kita nak sama-sama jiwai pada hari ini. Innaka laminal mursalin. Sama-sama. Sesungguhnya engkau adalah di kalangan para rasul. Sesungguhnya engkau adalah daripada kalangan para rasul. Allah bersumpah dengan Quran kerana Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau adalah salah seorang daripada geng-geng rasul. Pasal ada orang kata dia ni bukan rasul, dia ni penipu lah apa sebagainya, orang-orang musyrik di Mekah. Maka Allah kata engkau adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Apa manfaat untuk kita baca? Bila kita baca surah ini, ayat yang ketiga ini, kesannya apa? Kesannya kita akan jadi orang yang amat bersemangat. Bersemangat macam mana tuan-tuan? Bersemangat bahawa saya bukan rasul, tapi saya ni pengikut kepada rasul. Apa maksud pengikut rasul? Orang yang bernama rasul ini, dia bukan sekadar simpan seorang-seorang dapat sesuatu kebaikan, tapi disampaikan, diperjuangkan. Maka bila saya makin baca surah Yasin, Qalbul Quran ini, kesannya ialah saya amat bersemangat untuk saya berkongsi dengan ahli keluarga saya, dengan masyarakat saya. Saya mesti, saya tak pandai cakap, saya ajak orang buat baik dengan bagi makan, derma, apa saja, susun kerusi, lipat sejadah, apa lagi, apa-apa saja, tuang air. Kerana apa? Saya ni adalah pengikut Rasul. Saya ni bukan rasul, tetapi saya pengikut rasul. Bila pengikut rasul, dekat sangat dengan rasul, rasul ini buat apa sahaja untuk orang dekat dengan Allah, ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini ayat yang ketiga sebagai peringatan dan juga sebagai motivasi kepada kita. Ya, motivasi kepada kita sehingga kan kalau kita dah baca bersama dengan rasul pada ayat yang ketiga, ayat keempat itu rasul dia bukannya buat ataupun bersama kebenaran itu bukan sipi-sipi, bukan tepi-tepi. Tapi Allah cakap apa? Ala siratim mustaqim. Sama-sama. Atas jalan yang lurus, bukannya fi ya, ataupun bukannya jump ya, jump tu atau fi jump itu maksudnya di tepi, bukan ya. Rasul ini dia berada di atas jalan yang lurus, committed betul-betul. Maka saya pun takkan sipi-sipi tepi-tepi jalan saja, saya mesti berada di atas jalan ini. Saya buat amal saya pada bulan Syaban ini betul-betul. Ya, adalah kekurangan tuan-tuan, kekurangan, tapi ya Allah tolong terima ya Allah, dan saya buat ini untukmu sahaja ya Allah. Saya ajak orang lagi ke arah kebaikan walaupun saya ni ada kelemahan. Kerana apa ya Allah? Kerana saya ala siratim mustaqim, mengikut rasul, yang rasul ini tak pernah dia putus asa, tak pernah lemah semangat. Lemah semangat saja baca Quran, terus naik semangat balik semula. Bila orang baling dengan najis di Taif itu, anak-anak baling najis itu, rasanya macam dah rasa putus semangat, dah ditawarkan untuk baling gunung pada waktu itu, Nabi tetap bersemangat juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal surah Yasin ini, dia memberi semangat kepada kita, jangan fikir negatif walaupun orang kata kau ni penipu. Ataupun kau ni sebenarnya kama je macam aku nak ajak orang untuk buat baik contoh kononnya. Kalau ada orang cakap begitu, kita abaikan, terus buat kerana kita dapat motivasi daripada surah Yasin ayat keempat. Ala siratim mustaqim. Sama-sama tuan-tuan. Di atas jalan yang lurus. Dan Quran ini sebenarnya diturunkan oleh siapa? Diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim. Sama-sama. Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim.
diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Apa kepentingannya? Ha, kan? Kalau dia tanya, apa kepentingannya? Ia diturunkan oleh Al-Aziz. Al-Aziz ini perkasa, tuan-tuan, ya. Perkasa. Perkasa ini maksudnya ialah Quran ini jangan main-main dengan penguat kuasa. Ha, lebih kurang gitu. Ya. Yang berkuasa ini, kalau siapa main-main dengan Al-Quran, siapa yang main-main dengan isinya, yang siapa main-mainkan Rasulnya, sunnah Nabi SAW, apa jadi? Allah Al-Aziz ini boleh sahaja bagi Kedah ini terus banjir sampai tingkat 2. Boleh. Ya, kalau ada orang main-mainkan. Tetapi Alhamdulillah, Allah bukan sekadar cakap Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz, tapi ada satu lagi nama, iaitu apa? Ar-Rahim. Dengan perkataan itu memberi harapan kepada saya, kepada tuan-tuan, kalau kita ada buat dosa, kesilapan pada tahun ini, pada bulan Syakban awal hari itu, sebelum itu bulan Rejab, sebelum itu lagi bulan Safar, Muharram, adalah kekurangan-kekurangan. Kalau Al-Aziz, kalau Allah Al-Aziz itu sahaja, kesannya apa? Mungkin kita tak dapat hidup dah pada 15 Syakban. Allah terus azab kita kerana dosa, pasal kita tidak bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Tetapi ada Ar-Rahim yang bermaksud yang maha menyayangi. Dengan kasih sayang Allah itulah Allah berikan kita peluang lagi hidup pada saat ini. Allah boleh bagi lagi kita apa? Membaca Wal-Quranil Hakim. Masih lagi beri peluang untuk kita ikut pada siapa? Innaka laminal mursalin. Kita masih lagi berada di atas jalan apa, tuan-tuan? Jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim. Itulah Allah yang menurunkan Quran, yang maha perkasa. Allah boleh sas terus, tetapi Allah itu Ar-Rahim. Kalau kita boleh rasakan Ar-Rahim Allah itu ketika kita duduk sekarang ini, ya, kita boleh rasakan, ya Allah, betul lah kau ni memang sayang betul lah aku, ya Allah. Kau bagi aku peluang macam-macam, ikut Rasul, baca surah Yasin. Ada orang tak boleh baca surah Yasin, tuan-tuan. Tak kenal huruf. Ya. Saya pernah duduk ketika di luar negara dahulu, ya, seorang kawan Pakistani, Pakistan. Dia ketika tu sakit. Dan dia minta kawan-kawannya, dan akhirnya dia panggil saya. Dia tak kenal saya pun. Dia panggil saya minta baca surah Yasin. Pasal dekat Pakistan, dia dah biasa surah Yasin. Kerana lama sangat tak baca Al-Quran, sampai dia dah terlupa, dan dia tengok-tengok kawannya, lain pun tak boleh baca surah Yasin untuk dia. Tuan-tuan boleh baca kan? Tuan-tuan boleh baca? Sebenarnya, tuan-tuan, ada orang yang bila lama sangat tak baca Quran, dia boleh sampai terlupa, tengok dalam telefon, senarai kawan-kawan yang baca surah Yasin, boleh bacakan untuk dia, pasal dia dah sakit, tak boleh baca. Ya? Rupanya dah habis. Dia pergi tanya kawan dia, kau ada kenal tak kawan yang boleh kenal, yang boleh baca Yasin? Jadi kawan itu kawan daripada saya. Dia minta datang ke hospital, baca surah Yasin. Ketika baca surah Yasin itu, dia mengalir air mata, tuan-tuan sekalian. Mengalir air mata. Pasal apa? Teringat balik dia waktu dekat Pakistan itu, dia pernah baca surah Yasin. Dan ketika dia dah di hujung-hujung itu, dia tak tahulah dia di hujung, dia sakit, tuan-tuan, ya. Dia dapat balik dengar surah Yasin tersebut. Subhanallah. Dan tuan-tuan, kita akan dengar balik surah Yasin ini kalau kita sakit nanti, ya, bila kita dah tadabur ini, dah tengok 5 ayat ini, ya. Kita bila dengar saja, ya Allah, Tanzilal Azizir Rahim. Sama-sama tuan-tuan. Kalau waktu itu kita tengah berada di atas katil, orang lain bacakan untuk kita, rasa-rasa apa perasaan tuan-tuan dengar ayat nombor 5 ini? Apa perasaan tuan-tuan? Macam kawan saya tu, menangis berjurai air mata. Berjurai. Pasal apa? Pasal sebenarnya pada waktu itu, dia tak faham sangat pun surah Yasin, tapi dia tahu bahawa Allah, engkau sayang sangat ke aku, ya Allah. Engkau sangat sayang pada aku, ya Allah. Aku buat macam-macam dalam hidup aku ini, ya. Tapi engkau masih lagi izinkan aku dengar perkataan daripada siapa, tuan-tuan? Tanzilal Azizir Rahim. Allah sayang. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat baca surah Yasin ini, kalau tuan-tuan hari ini 5 ayat je lah, tuan-tuan kan, ya. Tapi kalau tuan-tuan sampai
ayat yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima ini jangan skip. Ya. Janganlah kita rasa Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin lana siratal mustaqim innal azizir rahim. Bukan sekadar begitu, tetapi kita hayati, kerana kita akan hayati balik semula di atas katil, di perbaringan, kalau kita sudah tiba masanya nanti. Jadi saya berhenti dahulu 6.45 tuan-tuan ya. Ada 15 minit berbaki ini. Kalau ada sebarang persoalan ya, daripada tuan-tuan lah ya. Kalau tak ada persoalan, saya boleh sambung dia sampai ayat 83 kan? Tapi tak sempatlah ya. Jadi saya silakan kalau ada sebarang persoalan. Moga-moga sesi hari ini sesi ramah tamah lah sebenarnya ya, dengan tuan-tuan yang mungkin mengikuti My Quran Time, dapat saya berjumpa. Saya pun tak kenal tuan-tuan sangat kan, tapi bolehlah kalau ada sebarang soalan nak tanya, kongsi-kongsi pendapat ke pengalaman mengikuti Quran Time pun boleh, ada masalah ya. Nak bagi semangat pada kawan-kawan yang lain juga, terus istiqamah bersama bersama Al-Quran. Sila, ada? Sila angkat tangan. Ha, sila kuat. Ada mic tu. Puan pelajar Islam antarabangsa lah ya, dekat universiti saya pada waktu itu, ialah bila orang tanya tentang ayat-ayat teroris ya, tentang surah Yasin, tentang surah Nisa. Engineering saya tu memang saya boleh jawab, ya boleh jawab lah, pasal nak lulus. Kalau tak lulus nanti saya kena tendang balik Malaysia kan. Cuba bayangkanlah kalau katakan tak boleh jawab apa isi Quran itu, kalau kena tendang balik tu balik kan. Jadi saya pun kata lain macam, kata orang bukan Islam mengajar saya ya, mengajar saya bahawa Fazrul datang ke US tu belajar kejuruteraan kimia tu, silakan ya, tapi jangan jadikan itu sebagai sebagai segala-galanya. Dan disitulah bermula tuan-tuan ya, saya cari sikit dan saya yakin bahawa sebenarnya ramai orang yang rasa macam saya ya. Tapi dalam masa yang sama ialah saya pun bukannya pandai bahasa Arab sangat dulu kan. Saya kena gunakan, saya kena belajar sikit-sikit-sikit tu dalam bahasa yang orang Melayu faham kan. Kalau umur 60 tahun kita dipinjamkan Allah 500,000 jam lebih ya, lebih ya, kalau 60 tahun lah ya, kalau tuan-tuan umur 60 tahun 500,000 jam ya. Dan kalau ambil 1 jam itu satu muka surat untuk kita tadabur, kita cuba fahamkan, sebenarnya sehanyalah 604 muka surat daripada 500,000 jam, setengah juta. Setengah juta jam itu 604 sahaja. Itu semangat untuk saya, untuk tuan-tuan. Kalau rasa macam nak dengar Quran Time ke, tak dengar Quran Time, dapat ustaz lain, mengajar lain, tak apa, tak ada masalah. Yang penting satu muka surat itu, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kita ni dah berinteraksi ke tidak, dah istilahnya apa tadi? Wal Quranil Hakim. Sekali lagi tuan-tuan, ulang. Demi Quran yang dibaca berulang kali, yang memberi kebijaksanaan, minimum ialah satu muka surat itu kita baca berulang kali. Ya, berulang kali itu berapa kali tuan-tuan nak baca, ulanglah ya, 30 kali khatam ke, 100 kali khatam ke. Tetapi paling kurang ialah 1 jam kita kena gunakan untuk faham sedikit daripada halaman yang kita baca tersebut. 1 jam je. Kalau 1 jam maksudnya 604 jam daripada 500,000 jam yang Allah pinjamkan kepada kita. Itulah antara perkara yang saya banyak ulang ya. Kalau tuan-tuan perlu buat buku log ya, macam buku apa? Budak-budak pelajar buat buku nilam. Kan ada dia punya baca buku, apa dia punya ringkasannya. Kalau perlu beli buku yang buku sekolah tu, beli baliklah tuan-tuan ya. Saya tahu ramai perempuan tuan-tuan yang ada buku tu. Saya ada tengok ada satu puan dia tu, dia kongsi dengan saya ada buku dah macam tu, nota sendiri. Dan bila saya tanya apa pengalaman orang-orang yang ada nota sendiri, manis tuan-tuan, malah
itu dia kata antara pusaka, ha, kan, harta yang dia nak beritahu, bagi sempat ada seorang tu dia kata ayah dia meninggal, ya, dan ayah dia bagi buku nota tersebut, bagi buku nota tersebut sebagai sebagai amanah untuk kamu kena yang suka main Quran, hai, bukan dia, dia. Mak saya, ayah saya kata okey alhamdulillah ki salam, kan. Saya tak tanyalah awak macam mana, ha, kan, okey, mungkin dia seganlah nak beritahu, kan, tak apalah tuan-tuan, ya, tapi kita doakan anak kita, cucu kita, keluarga kita, pasal sebenarnya silaturahim ini berharga di dunia. Bila sampai akhirat nanti, kalau dapat satu perkara namanya keampunan Allah, keampunan Allah, baru kita bercantum balik. Itu namanya dapat apa? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dapat balik berjumpa. Kalau kita tak dapat keampunan daripada Allah, salah seorang tak dapat keampunan Allah, salah seorangnya itu tidak berjumpa lagi lah dengan seorang lagi dekat syurga. Walaupun namanya ialah ibu, anak, suami, isteri, ayah, semua tak jumpa lagi, tuan-tuan. Tak jumpa lagi kecuali ada password. Dan password itulah namanya maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya selalu kita doa, kan. Malam ini tuan-tuan, malam ini kita kena banyak doa betul-betul, ya. Kalau kita tak mampu panjang sembahyang kita lepas isyak itu, dah lepas tidur isyak itu, kita bangun satu rakaat pun kena mohon banyak-banyak apa? Istighfar. Mohon ampun untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Allah terima amal tahun ini. Allah terima amal tahun tahun ini. Wallahu a'lam. Silakan, kita ada 6 minit lagi untuk soalan ke perkongsian yang kedua. Silakan tuan Haji. Kita ada di belakang tuan Haji, ya. Ha. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada, ya. Apa tu? US, di US. Terima kasih. Saya berada dekat US 4 tahun belajar, kemudian saya kumpul, saya kerja, cari duit sikit, tak cukup duit, kan, cari duit sikit, kemudian saya buat bahasa Arab juga di minor di US, kemudian saya pergi ke Mesir, saya belajar bahasa Arab dekat sana, ya, mungkin saya bersikit lah, saya kongsi tuan-tuan, ya, mungkin ada yang tak kenal saya pun, kan. Dan bila dah belajar tu, kemudian saya balik ke Malaysia, saya kerja kejap, kemudian saya patah balik ke US, temankan isteri buat master. Pada waktu itulah saya bertemu dengan guru kepada Ustaz Numan Alihan. Kalau siapa yang dengar dekat YouTube bahasa Inggeris tu, Numan Alihan ni banyak berkaitan dengan tadabbur, ya. Saya jumpa cikgunya, dan cikgunya itulah yang saya bertanya macam mana sebenarnya saya ni, bukannya belajar sekolah agama, ya, tapi saya nak mula, saya adalah bahasa Arab sikit, ada belajar agama sikit masa sekolah di Johor dahulu, macam mana saya nak mendekati Al-Quran. Jadi dia bagi tahulah formula sebenarnya, seperti mana Ustaz Numan Alihan pun awalnya dia bukan belajar dekat Azhar ke dekat Jordan ke, bukan, dia adalah orang yang
yang lambat berkenalan dengan Quran, tetapi dia bukan pasal cepat lambat. Yang pentingnya kita berminat nak dekati perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah terlambat, tuan-tuan ya. Itu poin pentingnya. Tidak pernah terlambat kalau umur 50 ke, 60 ke, 70 ke, selagi ada nafas boleh lagi Allah izinkan kita mendengar kepada wal Quranil Hakim. Sama-sama tuan-tuan. Maksudnya itu tandanya Allah sedang memberi izin kepada kita, kamu adalah umat innaka laminal mursalin. Itu dia punya mesejnya. Kamu sebenarnya betul-betul ala sirati mustaqim. Kamu mendapat anugerah daripada siapa? Tanzilal azizir rahim. Dan kamu jangan duduk diam. Kamu kena, walaupun dah umur 60, 70 ke, 30 ke, ya, umur 20 tahun, perlulah bila ada Quran ini, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kamu kena beri peringatan ya kepada kaum yang mungkin lalai. Kaum itu mungkinlah kamu sendiri. Tuan-tuan perasan kan, kalau ikut My Quran Time itu, kita baca satu muka surat tu macam pernah baca dah surah Yasin kan, kita dah baca dah. Tapi bila kita dengar balik tadabur ni, alamak kan, saya surah Yasin ni banyak kali tadabur tuan-tuan, tapi setiap kali tadabur, setiap kali itulah mesejnya berbeza-beza. Pasal apa? Pasal dia bukannya perkataan manusia. Bila dah letak dalam buku teks, buku novel tu, habis mati gitu je. Ini perkataan daripada siapa? Daripada Allah. Jadi dia hidup. Dia hidup. Kalau hati tu dia rasa macam kontang betul pun, ya, rasa tak ada apa, saya tak boleh faham lah, susah kot bahasa Arab ni. Saya tak pernah belajar bahasa Arab satu pun. Kan? Kalau rasalah orang tu paling degil lah, paling buat dosa paling banyak dalam dunia ini tuan-tuan ya, tapi beri peluang dia terutama. Terutama saya nak tinggalkan mesej ini sebelum berakhir. Ramadan nanti kalau ada buat apa, murid-murid ada kat Kedah? Boleh makan? Kalau pack ke apa ada? Ada ya? Ajak orang-orang yang tak pernah ke masjid, datang masjid. Kalau dia tak datang masjid, bawa murid tu. Tuan-tuan ada ataupun beli daripada bazar ke apa ke, tuan-tuan bagi belanja pada orang tersebut. Ya. Sambil itu tuan-tuan ucapkanlah ucapan dan doakan orang itu. Pasal pengalaman saya di US dahulu ialah Ramadan tuan-tuan adalah bulan orang ramai masuk Islam. Ramadan ramai orang masuk Islam. Kalau dulu tu kita buat jamuan berbuka puasa tu, kita jemput bukan Islam makan sekali, ya. Dia tengok dia, kita sembahyang Isyak, sembahyang terawih, tengoklah dia sanggup ke apa tak. Tapi waktu itulah sebenarnya bila Allah dah bercakap dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan al-Quran, ya. Apakah peranan al-Quran ini? Yang pertama adalah hudal linnas. Allah pasangkan Ramadan dan Quran, iaitu hidayah kepada bukan orang beriman, hudal linnas. Orang yang tak pernah nak mendengar hidayah pada bulan Ramadan itu pula, dia specialnya hatinya akan dibuka. Yang harapnya kitalah orang yang ajar orang itu, bagi sedikit ke, kita bagi hadiah ke, tak pernah-pernah kita bagi je tuan-tuan. Bagi je. Terutama Ramadan. Pasal kalau di sana itu memang kami target Ramadan saja kita buat special program, iftar ke, jemput non muslim ke, tengoklah dia duduk kat belakang tu, duduk belakang tu kan. Tapi ramai yang masuk Islam pada bulan Ramadan. Dan kalau orang Islam yang degil ke apalah, tak kisahlah apa pun sekalipun tuan-tuan ya, kalau bulan Ramadan itu peluang untuk kita yang ada kesedaran sedikit ini, tolong berinteraksi dengan mereka. Tak payah ceramah pada dia pun, nak bawa dia makin dekat dengan tempat-tempat hidayah. Ini tempat hidayah tuan. Dan selepas itu dalam masa yang sama kita doakan dia, jangan terkejut orang ini, mungkin kita nampak dia berubah depan mata, ataupun mungkin suatu hari nanti ya, seperti tuan nyatakan tadi, ayah sudah tiada ya, tetapi cengkam hati orang yang mendapat hidayah. Hidayah bila sudah sampai tuan-tuan, dia jadi seperti Umar Al-Khattab. Ya, seorang yang bengis ya, tetapi bila sudah mendapat Islam, bila mendapat hidayah, orang inilah yang akan berubah, beramal dengan amal
daripada surah Yasin yang kita belajar sedikit sebentar tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, ya. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua untuk bersama Al-Quran. Selepas ini tuan-tuan ada upacara sedikit, ada bacaan, ya, untuk tahlil, saya difahamkan. Saya minta izin saya kembali ke homestay saya kejap, ya, pasal tadi baru sampai. Dan moga-moga dapat lagi bertemu tuan-tuan pada masa yang akan datang, ya. Dan saya amat bersyukur, terima kasih. Saya cuba juga untuk bertemu, pasal hari itu saya ingatkan nak bertemu tapi mungkin timing tak betul, ya, kali ini walaupun tak berapa sihat saya cuba juga, dan Masya Allah harapnya pertemuan ini tuan-tuan Allah jadikan sebagai asbab Allah mengampunkan kita, keluarga kita, Allah terima amal kita bulan Syakban ini, Allah terima kita masuk bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, sehingga kalau Allah panggil bila-bila masa, ya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum insya Allah. Aqauli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majlis berakhir.